Okey, assalamualaikum. Okey, ni bab 4 ni, indeks dan logaritma. Okey, kita pergi kepada indeks dulu. Okey. Okey, antara contoh-contoh soalan dalam indeks ni, selesaikan persamaan 49 kuasa x sama dengan 1 per 7 kuasa x darab 2. Sebenarnya macam-macam cara boleh buat tau. Macam-macam cara, tak semestinya awak ikut cara saya ni. Okey, ada juga cara lain menggunakan konsep yang sama. Boleh juga, okey. Okey, kalau macam ni katakan 49 ni, kalau awak jumpa macam ni 49 7 ni, okey, awak samakan dia punya asas. Jadi 49 ni adalah 7 kuasa 2 kan. So sebelah dia ada x, so letak x. So 2 darab x lah. Sama dengan 1 ni, 1 ni ada setengah daripada awak, dia akan buat 7 kuasa berapa? Kosong lah. Kan, mesti sama semua. 7 kuasa, apa saja kosong-kosong dapat 1. So 7 kuasa x tolak 2. Okey. So daripada sini sama ada awak nak 7 ni bawa ke sana je darab. Jangan jadi 49 pula. Adakan je 7 kuasa 2x darab 7 kuasa x solat 2 sama dengan 7 kuasa 0. So bila 7 ni sama, kita abaikan je. So kita ambil dia punya atas tu, 2x darab akan jadi tambah x solat 2 sama dengan 0. Okay, 2x tambah x, 3x, so 2 bawa sana sama dengan 2, so x sama dengan 2/3. Okey. Ada juga dia akan buat 7 kuasa 2x sama dengan 7 kosong. Ni kan bahagi kan? Jadi tolak x tolak 2. Hati-hati tu kena ada kurung. Okey, lepas tu bila 7 ni sama, dia akan jadi 2x sama dengan kosong tolak x tambah 2. Faham? Jadi x bawa sini, jadi 3x kan? Jadi sama dengan 0 tambah 2 lah. So x sama dengan 2/3. Nampak eh? Jadi pelbagai cara boleh buat . Okay. So bila pilih mana-mana pastikan dia punya konsep dia adalah samakan dia punya asas. Itu je. Alright. So seterusnya tunjukkan bahawa 3P kuasa P campur 3 kuasa P campur 1 campur 3 kuasa P campur 1 campur 2 pula boleh dibahagi dengan 13 bagi semua integer positif. Ni pun soalan-soalan yang glamour . Okay, jadi bila tambah ni, jangan pula awak tengok 3 sama, atas awak pergi buat tambah. Tak boleh . Sebab ni tambah. Ni tambah ni. Jadi tak boleh. Okay, dia kalau darab bahagi boleh. Okay, kalau macam ni. Okay, apa awak buat? Kuasa, okay, 3 kuasa P biarlah. Okay, tambah. Okey, 3 kuasa P ni kalau tambah 1 tu bermakna dia adalah 3 kuasa P darab 3 kuasa 1 kan? So sebab tu dia jadi 3P tambah 1, betul tak? So tambah. Okey, sama juga dengan tu, dia akan jadi 3 kuasa P darab 3 kuasa 2. Faham tak? Jadi sekarang ni kelas, so dekat sini dia akan jadi 3 kuasa P tambah 3 kuasa 1 adalah 3 kan? So 3 tambah 3 kuasa 2 berapa? 9. Faham tak? Okay, so awak perasan tak? Macam saya ada 1 3 kuasa P, saya ada 3 3 kuasa P, saya ada 9 3 kuasa P. Faham tak? Dia macam algebra. So ada berapa semua 3 kuasa P? Dia ada 1 kuasa 3 kuasa P, dia ada 3 3 kuasa P, dia ada 9. So semua berapa? Cuba kira. 3? 13. Betul. So 13, saya ada 13 3 kuasa P. Kan ni nanti kalau kita tak kurungan, dia macam 133 kan? Kita tak kurungan, nak asingkan. Faham tak? Okay. So 13 ini, kita ambil 13, boleh tak bahagi dengan 13? Boleh kan? Jadi terbukti. Jadi 13 ini tulis tu, 13 bukan terbukti, tertunjuk. Dia suruh tunjukkan ya, tertunjuk. 13 boleh dibahagi dengan boleh dibahagi dengan 13. Itu je. Okay. Okey. Ada lagi satu daripada sini kita tengok. So bila nampak 3 kuasa P, 3 kuasa P, 3 kuasa, benda yang sama kan? Faktor kan? Boleh juga. Bila faktorkan, depan ni kan kalau 3 kuasa P maknanya 1 lah, betul tak? Tambah tu jadi 3 tambah 9. Sama je. So 3 kuasa P tambah semua ni dapat 13. Sama kan? So 13 ini boleh dibahagi dengan 13. So 3P ni tak payahlah. Kita tengok dia punya nombor kat depan ni. Boleh tak bahagi? Sama je macam contoh kan. Sama juga macam 13A. Boleh tak bahagi dengan 13? Boleh lah kan? Boleh.
Nampak tak? Ha, itu je. Cuma kali ni dia punya algebra dia tu, dia ada kuasa. 3 kuasa P. Ha, itu je. Benda je simple je. Okay. Okay, seterusnya adalah tengok nombor 3. Jika diberi 2 kuasa X sama dengan A, 2 kuasa 2Y sama dengan B dan 2 kuasa X tambah 2Y sama dengan 6 campur 4 kuasa Y, ungkapkan A dalam sebutan B. Okay. So dekat sini biar dia kata 2 kuasa X. Okay. Tengok eh. Ni kalau hukum indeks, cuba pecahkan macam tadi. 2 kuasa X, kalau situ tambah, bermakna dia adalah darab dengan 2 juga kan kuasa 2Y. Ha, bila 2-2 ni sama, barulah X tambah 2Y, betul tak? Ha, sama dengan 6 tambah, ni jangan pula buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa lah. 4Y. Okay? So dekat sini, 2 kuasa X ni, 2 kuasa X adalah apa? A. 2 kuasa 2Y adalah apa? Ha, nampak tak? Simple jadinya. Okay, lepas tu yang ni macam mana pula nak tukar ni? Okay, nampak tak 4 kuasa Y ni? 4 ni kalau tukar jadi 2, jadi 2 kuasa 2 kan? Sebelah dia ada Y kan? Ha, 2 kuasa 2Y berapa tu? B. So gantikan lagi. A, B, A darab B, A, B lah kan? So 6 tambah B. Okay, so dia nak A dalam sebutan B. So tinggalkan A. 6 campur B per B. Selesai. Okay. Ha. Tak susah kan? Simple je. Ha. Okay. So seterusnya, ungkapkan N dalam sebutan M. Okay, ni tambah-tambah eh. Jangan main-main. Ha, dia ada 1, 3 kuasa M. Dia ada 1 lagi 3 kuasa M. Dia ada 1 lagi 3 kuasa M. Baru banyak 3 kuasa M yang kita ada. 3, yes. Jangan letak macam ni. Nanti jadi 33. Ha. Pisahkan. See, nampak tak? Kan, senang kan? Okay. Jadi, bila macam ni, ini adalah 3. Ni kan kuasa 1. Ni kan darab. Betul tak? Ha, jadi 1 tambah M. Ha. Jadi ni 3-3 kan sama. Ha, baru kita boleh abaikan. 1 tambah M sama dengan N. Ha, jadi dia nak N dalam sebutan M. N, oh, N dah single. Okey lah. Bila dia ungkapkan N ni mesti single. So N dah single. Nampak tak? Simple je. Okey. Kalau kita nak buat yang apa, faktor tadi. Okey. Kalau 3 kuasa M, faktorkan. Sebab sama semua kan? 1. Satu, yes lah, betul. Ha, jadi 3 kuasa M, 1 campur 1 campur 1 berapa? 3 kan? Ha, sama balik, nampak tak? So ni, kurungan kan maknanya darab. Ha, jadi bila darab, benda yang sama, barulah 3 M tambah 1. Ha, nampak tak? Ha, so dapat sama balik semula kat situ. Okay? Right. Okay, seterusnya lah cert eh. Okay, jadi permulaan cert ni, okay tengok. Tukarkan setiap nombor perpuluhan berulang kepada pecahan. Okey, bila nak suruh tukar kepada pecahan eh. Okey, apa kita buat? Janganlah main try-try calculator, pening kan? Okey, jadi untuk soalan A itu, mula-mula sekali kita katakan. Katakan, okey, katakan N sama dengan, okey, N sama dengan 0.595959. Katakan begitu eh. N sama dengan 0.595959. Okey. So bila yang ni lepas tu, yang kedua pula awak darabkan dengan 100. Okey. Bila awak darabkan dengan 100, dia akan jadi 100N sama dengan 59.5959. Betul. Okey. Lepas tu bila kita dah buat macam ini, kita guna kaedah penghapusan. Ini kan persamaan pertama, ni persamaan kedua. Okey, awak buat dua persamaan kedua tolak persamaan pertama. Okey. Jadi bila persamaan kedua tolak dengan persamaan pertama, 100N tolak N, dia akan jadi 99N, betul tak? Okey. 59.5959 ni tolak dengan 0.595959. Ah, semua buat. Awak akan dapat berapa? 59. Yes. Okay. So N kita dapat 59/99. Jadinya kalau nombor perpuluhan 0.595959 ni, jawapan untuk pecahan dia ini. Jadi dalam buku teks memang N lah. Tapi kalau awak nak apa tu, nak tak urut lain pun suka hatilah. Tapi memang kita pakai N eh. Okey, jadi 59/99. Tak percaya, tekan kalkulator. 59/99. Dapat apa? Ha, dapatkan. Okey, eh? Okay, itu untuk A. Okey, kalau B pula, okey tengok B. Okey, untuk soalan B, dia ada 9 perpuluhan tau.
Okey, jadi macam tadi juga. Katakan tapi tak boleh n tau. N tu dia mesti kosong point. N ni mesti kosong point. Tapi bila dia ada 9 point, maknanya dia bukan kosong puluhan. Okey, katakan A, kita ambil urut lain, 9.7567. Dia 756, 756 kan? 756, betul tak? Dan seterusnya lah. Okey. Lepas tu bermakna sini dia A sama dengan macam yang dapat 9.756 ni, dia maknanya dia 9 tambah N. N tu adalah 0.756756. Baru dapat 9.756. Awak pecahkan macam tu. Kan? Jadi N awak itu sama dengan N kita sama dengan 0.756756. Kan? Jadi bila 9 campur dengan 0.756756 ni, dapatlah A tu. Faham tak? Jadi 9 point. Okey. So buat macam tadi. Okey, macam mana pula kita nak jadikan dia nak jadikan ada berapa? 100 ke 1000 ke 10? Okey. Operasan tak dia punya pattern. Ni pun sama. Misal dia macam kenapa nak darab 100? Kenapa nak darab? Okey, tengok. Ni 59, 59, 59. Faham tak? Sebab tu kita darab 100. Bila kita darab 100, dia pergi 59. 59 point. Dia 59, 59, 59. Dia satu geng. Jadi dua tempat je kan, jadi darab 100. Tapi kalau ni awak tengok, dia 756, 756 sampai 3. Dia punya berulang dia tu 756, lepas tu baru 756 balik, lepas tu baru 756 balik. Macam ni tadi berulang dia 59, 59, 59. Jadi 2. Jadi 2 kan, 2 digit. Jadi 2 digit 100 lah. Jadi kalau 3 digit, dia akan darab dengan 1000. Jadi apa kita buat? Satu lagi kita darab dengan 1000, bermakna 1000 N sama dengan berapa ni? Kalau darab dengan 1000, 756.756756 bla bla bla. Okey, dot dot dot. Okey. Lepas tu macam tadi, ini persamaan pertama, ni persamaan kedua. Jadi 2 tolak 1. Jadi 1000 tolak 1 adalah 999 and 756.756756 ni tolak dengan 0.756 ni, awak akan dapat berapa? 756 semula. So n sama dengan kira 756 bahagi 9, 756 per 999. Bukan jawapan lagi. Kalau tekan kalkulator dia adalah 0.756756 kan? Sepatutnya 9 perpuluhan. Macam dapat 9 perpuluhan tu. Jadi nampak tak ni tadi? So A kita sama dengan 9 tambah 756 per 999. So dia akan jadi 9756 per 999. Macam tu. Okay. Jadi simple je kan? Senang je. Tak susah pun. Tak cahaya tekan ke letter. Dapatlah nanti. 9.756756. Okay. So selesai. Jadi kalau depannya ada nombor lain, bukan sifar eh, ada nombor lain, kita buat ni. A sama dengan 9 campur N ni yang 0.756756756. Lepas tu daripada N ini buat cara yang sama seperti A ni. Buat cara yang sama seperti A. Cuma tengok pattern. Kalau 756756 dia ada 3, maknanya 1000 lah. Kalau ni 595959 dia 2 je, 100. Ikut juga pattern ni, dia ada pattern. Tengok betul-betul. Okay, so itu adalah penukaran nombor perpuluhan kepada pecahan. Jangan lupa. Okay, so seterusnya nombor 6, pemudahkan set yang berikut dalam bentuk A set B. Okay, awak jangan sebut punca-punca lagi dah. Kita sebut set. Okay, set tu punca lah tu. Maknanya punca kuasa tu dia set. Okay, jadi macam mana nak tukarkan dalam bentuk macam dah je ni kan? Ini A ni. Kita tengok. Macam dah je. Okay, so kalau boleh kecilkan set tu, kecilkan lagi. Okey, apa maksud kecilkan? 12 ni ada tak sifir yang untuk darab 12? Dapat apa dapat 12? 6 darab 2. 4 darab 3 kan? Okey. So kita nak pilih yang mana? Okey, katakan kalau 6 darab 2, awak pecahkan set 6 darab dengan set 2. So apa jadi dalam ni? Tak boleh kan, tak ada penyelesaian. Kalau dia awak tekan set 6 dapat puluhan. Tak nak dia nombor bulat. Tak boleh kan? Okey. Cuba 5 set 4 darab saya sebut 4 tapi saya tulis 3.
set 4 darab dengan set 3. Dapat 12 juga kan? Okey, tapi awak tengok tak set 4 ni. Dia dapat berapa? 2 kan? Jadi 5 darab 2 darab dengan set 3. So 5 darab 2 10 set 3. Ini yang baru permudahkan sampai habis. Permudahkan tu kan maknanya kita kena sampai diringkas. Tu maksud permudahkan. Okey. So B pula, okey tengok 7 set 1 3 2. Okey, kira agak-agak apa darab apa. Terailah. So 32 bahagi 2 66. 2 darab 66. Tak boleh. Okey lagi, cari lagi. 1 3 2 bahagi 4 33. 4 darab 33. Kalau 1 3 2 bahagi 3 ada tak? Oh, ada. Bahagi 3. 3 darab 44 pula. So mana yang macam logik sikit? Ambil 4 kot. Yang ni. Sebab 7 set 4 darab dengan set 33 kan dapatkan set 132 kan. So 4 ni boleh settle. Dia akan jadi 2 lah kan. Darab 2. So 14 set 33. Okey, 33 ni boleh pecah lagi tak? Boleh. Dia apa? 3 darab 11. Lagi? Tak boleh. So kalau 3 darab 11 ni kalau kita pecah set, ada penyelesaian tak? Tak ada kan. Jadi 14 set 33. Okey. So simple je. Right. So nisbahkan penyebut. Bila dia suruh nisbahkan penyebut, bermakna akan darab dengan penyebut itu. Kan. Jadi kalau 1 per 4 set 5, okey, 1 per 4 set 5 dia akan jadi, kejap eh. Okey. A untuk A, so dia 1 per 4 set 5 ni, bila dia suruh nisbahkan penyebut dan permudahkan, apa kita buat? Awak kena darab dengan penyebut. Ni kan penyebut. Jadi darab 4 set 5 benda yang sama. Kenapa kena benda yang sama? Sebab bila benda yang sama mati kan, dapat 1 kan, dapat balik 1 per 4 set 5. Jadi kita cipta tapi dengan dalam masa yang sama, kita tak mengubah dia punya maksud soalan. Kita tak mengubah dia punya soalan. Kita cipta tapi kita tak mengubah dia punya soalan. Nampak tak? Okey. So kenapa kena cipta benda ni? Sebab 1 darab dengan 4 set 5 ni dia akan dapat 4 set 5 balik. Tapi kalau 4 set 5 darab 4 set 5, okey jap eh. 4 set 5 darab dengan 4 set 5. Nampak tak bila saya tulis macam ni? Okey, jadi 4 set 5 dekat atas ni biar dulu. Okey, bawah tu dia akan jadi 4 darab 4 dapat apa? 16. Set 5 darab dengan set 5 dia akan jadi 5. Set 5 dengan set 5 dia akan jadi 5 kan? Kan? Tekanlah kalkulator. Sebabnya set dengan set benda yang sama, so dapat depan 5. Kenapa? Di bawah satu bumbung 5 darab 5 25 5. Nampak tak? Ada dia punya kenapanya tu. Okey. Jadi dah sampai situ, barulah awak kecilkan 4 dengan 16. So dia akan jadi 4 kat sini. So set 5 per dengan 4 darab 5 berapa? 20. Itu kesimpulan ni. Okey. Habis. Jadi bawah tu dah tak ada set dah. Bawah tu dah tak ada set. Okey. Itu untuk soalan A. Kalau soalan B pula, dia suruh pemudahkan nisbahkan penyebut. Okey, perasan tak B tu, dia ada tambah kan? Dia tambah kan? Okey, jadi 1 per 5 set 3 tambah 2 per set 7. Okey, macam tadi saya cakap darab, benda yang sama kan? Tapi yang ini, bila dia ada tambah di sini, awak akan jadi 5 set 3, awak akan buat tolak. Buat tolak. So, mesti samalah ni. Atas bawah. Kenapa? Sebab nanti bila potong dapat 1. Bila 1 dapat balik soalan kan? Jadi kena tambah jadi tolak. Kenapa yang ni kita tak tukar? Mana ada tambah tolak? Jadi 4 set 5 nak tukar apa lagi? Dah tak ada dah. Bila ada tambah tolak tu, kita jadi berlawanan dengan dia. Tolak tambah. Tolak-tolak. Sorry. So bila sini kita darab macam biasa. 1 darab atas tu, dia akan dapat atas tu balik. Bawah tu pula, dah jadi, tengok eh. Dah jadi macam ni. 5 ni buruk tu. Nampak tak? Okey, lepas tu atas tu kekal. Okey, bawah tu dah kena darab panjang kan? Jadi kat sini nampak tak?
darat banyak. 5 darat 5, 25. Set 3 darat, set 3, 3 lah. Haa, okey. Kesana pula. 5 darat 2, tolak lah kan. 10. Set 3 darat set 7. Haa, tak boleh buat apa-apa kan. Haa, biar je. Jangan pula kata 3, 7 tak boleh. Dia kena nombor yang sama je boleh. Hilang setnya tu. Okey. Okey, ni pula. Haa, memang kena darat panjang lah. Okey, ni pula. Tambah. 2 darat 5, 10. Set 7, set 3. So, set 3, set 7 lah. Tak kisah. Sama je. Okey, lagi. Ni darat ni pula. 2 darat 2. Tambah tolak je tolak eh. 2 darat 2, 4. Haa, set 7, set 7. Haa, jadi 7. Okey. Okey. So, di sini dia akan jadi 5 set 3 tolak dengan 2 set 7. Bawah ni dia akan jadi 25 darat 3 berapa? Kira. 75. Nampak tak? 10 set 3 set 7, 10 set 3 set sama kan? Haa, jadi satu lah satu tambah, jadi matilah. Haa, nampak tak? Tolak 28. Okey? Okey, lepas tu atas tu memang tak lewat apa-apa dah. Kan? Layan je lah. Jadi, 5 set 3 tolak dengan 2 set 7 per dengan bawah dah jadi. 75 tolak 28. 47. Selesai. Haa, eh? Selesai. Kan? Okey, so tak susah pun kat sini. Okay. So C pun benda yang sama. Okay, kita tengok penyebutnya tu. Tengok penyebutnya tu. Penyebutnya tu adalah tolak. Jadi bila tolak, bila kita nak nisbahkan penyebut dia, dia akan jadi tambah lah. Betul. Bagus. Okay, sekejap saya padam ni. Sambil-sambil awak dengar tu, try buat lah kan. Jangan main dengar saling tapi tak faham eh. Tak gunalah macam itu. Okay, pastikan dengar dan faham. Okay. Jadi 2 tambah set 5 per dengan 2 tolak set 5. So bila awak darab 2, yes. Dia mesti berbeza dengan yang bawah penyebut ni, bukan yang atas penyebut. Okey. Lepas tu atas tu, oh, bila darab 2-2 kat atas tu dia jadi macam ni. Nampak? Per dengan yang bawah tu dia akan jadi 2. So ni dua-dua panjang lah. Okay. So 2 darat 2. 4. 2 darat set 5. Tambah 2 set 5. Yes. Ni pula. Set 5 darat 2. Ha, tambah 2 set 5 jugalah. Okay, ni pula. Ha, nampak tak? Set 5 darat set 5. Tinggal 5. Very good. Okay, per. Okay, this one. 4. Good. This one. Tambah 2 set 5. Very good. So this one. Hati-hati simbol. Tolak 2. Set 5. Sana hati-hati simbol. Tolak set 5 dengan set 5. 5. Yes. Okay. So kita setelkan. Tengok. 4 campur 5. 9. Tambah. Okay, nampak tak? 2 set 5. 2 set 5. Berapa banyak set 5 yang awak ada? Macam algebra tu. 4 set 5. Yes. Per dengan 4 tolak 5. Negatif 1. 2 set 5 tolak 2 set 5. Benda yang sama mati. Okay. Jadi bahagi dengan negatif bermakna negatif 9 tolak. Sebab dia negatif 1 eh. Ha, jadi negatif 9 tolak 4 set 5. Sudah je. Tak susah. Eh, ha, senang sangat. Okey. Seterusnya, selesaikan. Okey. Bila jumpa soalan ni, biasanya nak tekan EQN kan, dapat X on. Kalau EQN dia mesti ada kuasa 2. Tapi ni tak ada. Okey. 2 ni bawa ke sini dulu. So, X tolak 3. X sama dengan negatif 2. Lepas tu awak buat, awak kuasakan 2. Haa, gitu je. Okey. Bila kuasa 2, okey, bila kuasa 2, benda ni kena darab panjang kan? So, X kuasa 2, X kuasa 2. Tolak kuasa 2, tambah. 3 kuasa 2, 9. Set X kuasa 2, dia akan jadi apa? X sahaja. Okey. Lepas tu, yang last kali apa? Kalau panjang macam ni. Simbol tolak. Darab semua nombor kan? 2 darab X. 6. Eh, 2 darab F. 2 darab 3. 6. So, X. Set. X. Ha. Eh? Ha. Simple je. Okay. So, sama dengan 4. Okay, lepas tu. X kuasa 2 campur 9X. So, sini akan jadi berapa tu? Negatif 6. X set X sama dengan 4. Okay.
Okey, seterusnya untuk soalan nombor 8 ni, dia kata selesaikan eh. Okey, ni macam EQN sebenarnya tau. Tapi bila EQN, X tu adalah kuasa 1 tau. Jadi dekat sini awak kena pakai pemfakturan eh. Pemfakturan yang dulu-dulu tu, kendaraan silang tu. Okey. Jadi kalau nak cari X ni, X ni apa darab apa dapat X kan? So kita dah belajar set tau. So set X darab dengan set X dapat X. Betul tak? Jadi yang ini pula 2 kan ni. 2. Apa darab apa dapat 2. So 1 darab 2 lah, tak boleh lain kan. Okey. Lepas tu kita silangkan, dia akan jadi 2 set X. So ini akan jadi 1 set X. Lepas tu yang kotak bawah ni, mesti kita letak yang tengah-tengah ni, negatif 3 set X. So kelas, awak kena fikirkan belah sini. Okay, apa benda yang awak nak buat operasi supaya awak dapat negatif 3 set X? Yes, hutang 1, hutang 1 kan. So kalau negatif 1, negatif 2, awak akan dapat negatif 3, betul? So bila si negatif, si negatif, si negatif, si negatif. Jadi negatif 1 dengan negatif 2, betul kan dapat positif 2? Nampak tak? Okay, jadi jawapannya adalah ini. Ini jawapannya. So ni ulang kaji balik lah. Okay, jadi set X tolak 1, satu lagi lah set X tolak 2 sama dengan sifar. Okay. Lepas tu bila sini darab sama dengan sifar ni, awak boleh pecahkan sesuatu. Set X tolak 1 sama dengan sifar, satu lagi set X tolak 2 sama dengan sifar. Okay. So set X sama dengan 1, X sama dengan, macam nak hilangkan set, kuasa 2 lah kan. Jadi kalau kuasa 2 set hilang, 1 kuasa 2 adalah 1. So ini pula set X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 4. Ini mati eh. Selesai. Okay. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, buat begini je. Tak ada masalah pun. Masalah sangat. Okay. Seterusnya, logaritma. Okay. Untuk log ini, pertama sekali awak kena tahu macam nak menukarkan bentuk log ni. Mesti kena tahu. Jadi ini adalah bentuk indeks. Nak tukar kepada bentuk log. Okay, tengok ni. Asas indeks ni, asas indeks kan, dia adalah asas log. So dia akan jadi log, dia akan jadi log 3. Okay, ini sama dengan kuasanya bawa ke sebelah. Macam tu. So hati-hati. So bila nak tukarkan log kepada indeks pula, ingat asas log, asas log ni bawah dia ni, asas indeks ni atas ni. Okay, asas log ni adalah asas indeks. Jadi 2, kuasa dia 4 sama dengan 16. Kau nak tahu betul ke tidak, oh, try lah calculator. 2 kuasa 4 dapat tak 16? Okay. Jadi kalau awak buat 2 kuasa 16 sama dengan 4, nampak no salahnya. Faham tak? Itu je nak check. Bukan susah sangat. Okay. Alright. So seterusnya cari nilai. Okay, yang ni kalau pakai calculator baru tak ada masalah, terus je type. Tapi kalau pakai calculator hitam yang lama tu, awak kena pecahkan. Jadi nak pecahkan macam mana, dia akan pakai log 10 lah. Jadi log 10 mesti besar dulu, 27. Bukan nombor besar tau. Yang ni dulu, badan ni dulu. Per pula. Per kat situ pula dah. Bahagi dengan log 10 3. So kita kena create log baru. So lepas ni kalau apa-apa pun awak nak create log baru, dia mesti bahagi. So bila nak bahagi tu mesti besar dulu. Bukan besar, nombor yang besar ni. Baru asas dia. Asas dia kat bawah. Okay. So tekanlah calculator, berapa dapat sekarang. Kalau siapa yang calculator baru tu tak ada masalah. Terus je tekan. Calculator baru tu dia terus direct eh. Okay. So 10 pula dah. Log 3. Ada berapa? 3. Okay. Ada satu lagi awak boleh simplekan tau. Okay, tengok eh. Log 3. 27 ni ada tak yang kuasanya dapat 27? Samakan dengan asas dia. Jadi 3 kan? 3 kuasa berapa 27? 3 kuasa 3 kan? Jadi boleh juga buat macam ni eh. Okay, so 3 buat ke depan, dia akan jadi 3 log 3. So kalau 3 ni benda yang sama, kita mati jadi 1. Jadi dapat 3 juga. Ni paling bagus lah. Tak ada tanpa. Ni memang tanpa menggunakan kalkulator. Kan? Okay. So seterusnya B. Okey, kalau anti lock eh. Kalau anti lock ni dia sebenarnya shift lock tu. Awak tekan shift lock. Shift lock, awak tekan 0.2357. Okey. Tengok dapat jawapan. Dia adalah 10 kuasa 0.2357. Itu maksud anti lock. Dia 10 kuasa yang benda ni.
Okey. Ha, jadi awak tekan je shift lock. Okey, dapat. Awak perasan tak kat kereta awak jadi 10 kuasa. Jadi 0.2357. So dapatlah jawapan 1.72067 tu jadi 07 lah. Ha. Okey. Alright, itu untuk anti-lock. Okay, seterusnya nombor 11. Dia kata selesaikan. Okay, ni senang je apa kita buat. Okay, itu yang kena mahir penukaran lock kepada index tu kan. Jadi yang ni, kalau kita tengok, tukarkan lock kepada index cuba untuk A. Asas lock adalah asas index. So, 6 kuasanya apa? 2. C dah dapat X. Nampak tak? Selesaikan ni bermakna cari X lah. Apa lagi kan? Jadi, 6 kuasa 2 adalah 36. Selesai. Nampak tak? Okay, B pula. Kalau dia tak tulis ni bermakna dia log 10. Kalau dia tak tulis tu bermakna dia memang 10. Okey, jadi 10 kuasa. Ni dah macam anti log kan. Jadi tekan 10 kuasa. 10 kuasa berapa tu? 1.2788. Dapat berapa? X sama dengan 19.002 kan. Okey. Macam itulah. Senang je. Okey. Okey, seterusnya C. 10 kuasa 4 sama dengan S10 kuasa X sama dengan 4. Macam mana? Nak samakan asas tak boleh. Awak tukar kepada log. Macam mana benda nak tukar kepada log? Log dulu. Okey, asas dia mana? Asas index lah asas log. Asas index 10 kan? Log 10. Kuasa dia mana? Kuasa pula. 4 dulu. Lepas tu baru kuasa dia belah sini kan? Sini nampak tak? Dia dah X lah ni. Dah tekan dalam kalkulator. Log 10 4 berapa? Kalau kereta hitam tu terus je tekan log 4. Sebabnya kereta hitam tu dia dah tahu dah log tu adalah log 10, tak ada log lain. So dapat 0.6021. Kan? Okey, 4 tempat puluhan lah. Jadi tak susah kan? Senang je. Bukan susah no ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dekat situ dia ada perkataan di situ lon. Okey, tengok D. Jap, saya padam. Ln X sama dengan 3.5264 3.5264. So ln ini apa awak buat? Bila dia ada ln dia kata ln X ni untuk D. Okay, ln ni awak tukarkan dia kepada log. Okay, tapi ln ni kalau tukar pada log dia akan jadi log E. Log E, X baliklah. So sebelah sini dia akan jadi nombor tu tulis balik semula. Okay. Lepas tu apa jadi? Tukarkan log kepada index lah. So E kuasa 3.5264 sama dengan X. Macam tu. Tukarkan log tu. Okay. Okay. Lepas tu bila E kuasa ni. Okay. Tekan kereta. Dekat mana ada E? Cari. Semua cari E. Shift kan? Shift dekat long tu. LN. Okay. Cari. Shift. Jangan keluar E. Okay. So jadi E kuasa berapa? 3.5264. Sama dengan. Dia awak dapat 34.001 sama dengan X. Selesai. Okay, simple. Ingat, kalau ln ni awak tukar kepada log. Bila nak tukar kepada log, dia akan jadi log E. Ln ni tukar kepada log, dia akan jadi log E. Lepas tu dah lah, macam biasa kalau dah namanya log, penukaran index kepada log, log kepada index macam biasa. Jadi bila E kuasa ni, kita ada dekat calculator, kita cari ada E kuasa, cari. Dia ada dekat ln, dia mesti shift tu. Okay. So itu adalah soalan E, D. Kalau soalan E pula, okay, kita buat lagi. Loan lagi kan? Okey, ingat macam tadi. Apa tadi loan tadi? Kita tukar betul. Loan dulu. Loan 3X tolak 5 sama dengan 6. Loan tukar kepada log apa? E. Yes. Tulis balik. Tulis je balik. Okay, lepas tu penukaran. Log kepada index. Jadi E. E kuasa 6. Asas dia kan? So 3X tolak 5. Nampak tak? So E kuasa 6. Tekan dalam kalkulator kat mana? Shift cari E. 6 letak. So dapat 403.4288 kan? Sama dengan 3X tolak 5. So macam biasalah persamaan linear. 5 bawa sana jadi tambah 5. Tambahkan dengan 5. So dapat 408.4288
sama dengan 3L. So X sama dengan, yes, bahagi 3. So dapat jawapan 136.1429. Ingat eh, tempat puluhan mesti 3 ke atas. 3 ke atas. Okay. Log ini dia dah sama. So bila dia dah sama, dia akan jadi log 2 X tolak akan jadi bahagi. Ha, nampak tak? So ni tambah jangan jadi darab pula, tak boleh. Sebab dia satu geng, dia satu kurungan. Okay, sama dengan negatif 2. So di sini awak tukarkan log kepada indeks lah. Ha, 2 kuasa negatif 2 sama dengan, yes. Okay, so 2 kuasa negatif 2 berapa dapat? Good, 1/4. Okay, lepas tu darab silang. So, jadi X tambah 3 sama dengan 4X. So, jadi X bawa ke sana, jadi 3 sama dengan berapa? 4X tolak X, 3X. So X dapat 1. Selesai. Okay. Okay, ada juga yang setengah orang dia buat apa tau, dia pergi buat jadikan sini log 2 juga boleh. So log 2X tolak dengan log 2X tambah 3 tadi sama dengan log 2 juga. Apa nak dapatkan negatif 2? 2 kuasa negatif 2. Kenapa? Sebab nanti negatif 2 kan, kalau log 2, 2 kuasa negatif 2, negatif 2 bawa ke depan, dia akan jadi negatif 2. Mati kan, jadi 1 kan. Dia dapat balik soalan. Awak boleh, macam tadi saya cakap, boleh create tapi mesti dapat balik soalan. Okay. Lepas tu dia tengok log 2 semua sama kan. Okay, tak ada masalah lah. Bila dah sama, dia X tolak akan jadi bahagi X tambah 3 sama dengan, si dapat balik yang tu. Nampak tak? Sama je. Dan 2 kuasa negatif 3 buat dah. 2 kuasa negatif 2. Dapat balik yang sama. Jalan macam biasa. Boleh juga Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Okay. So seterusnya adalah nombor 13. Dia beri log 3M sama, log 34 sama dengan M. Log 35 sama dengan N. Ungkapkan log 64/75 dalam sebutan M dan N. Okay. Sekarang ni asas 3. Ini 64 jauh kan? Okay. Kita wujudkan. Jadi log 3/75. Macam nanti bila kita wujudkan, yes. Okay, kembangkan log 3. 75 ni cuba kaitkan 4 dengan 5 ni. Apa darab apa? 3 darab 75 bahagi 3 darab apa? 3 darab 25. Boleh? 3 darab 25. Boleh. Okay. 25 ni, ni kan 5 kan? Pecahkan lagi. 5 betul. Pandai. Okay, per log 3, 64. 4 darab 4 darab 4. Betul? Boleh? Okay. So kat sini dah masukkan je lah. So, ingat, bila log 3, darab akan jadi tambah log 35 tambah log 35 per log 34 tambah log 34 tambah log 34. Nah, masa tu gantikanlah. Log 33 ni sama satu lah kan. Log 35 berapa? 35 lagi berapa? Tengok 34. So 1 tambah n tambah n berapa? 2n per 3m. Selesai. Okey. Tengok, senang kan? Tak susah. Okey. Alright, seterusnya 14. Diberi X sama dengan 2 kuasa H dan Y sama dengan 2 kuasa K. Ungkapkan log 8X tambah, okey lah sebutan H dan K. Okey. So bila log 8X ni, okay, kita buat apa? Log 8X sama dengan 2H kan. Kita gantikan je 2 kuasa H tambah log 4Y sama dengan 2 kuasa K. Kita gantikan je. Okey. So macam nak buat sebutan tu, okey, kita tengok. Okay, sekarang ni macam mana kita nak jadikan, nak matikan, okay, H kat depan so, jadi H log 82 tambah dengan K log 42. Betul, pakailah kalkulator kan. K kan, K log 42. Betul, pakailah log 82 untuk cari kalkulator kan. Okay, kita try log 82. Okay, nanti awak dapat 1/3. Okay, macam mana ya? Okay, awak tengok Okay, sekarang ni kalau kita tanpa menggunakan kalkulator, macam ni kita nak matikan 2 dengan 2 ni. Okay, senang je. Okay, 8 ni awak jadikan dia 2, dia punca kuasa 3 kan. 2 ni pun kena punca kuasa 3. Jadi macam ni.
log 8 punca kuasa 3. So 2 pun kena, kena follow. Okay. So dia akan jadi, kalau 8 punca kuasa 3, dia akan jadi log 2 dah. Okay, 2 ni kalau punca kuasa 3, dia jadi kuasa 1 per 3 kan. So tambah. Okay, so yang pun sama. Okay, log 4 ni dia akan jadi punca kuasa 2 lah, dapat 2 kan. So ni pun punca kuasa 2. Jadi log 2, 2 kuasa 1 per 2. Kenapa nak samakan dua-dua ni? Supaya bila satu bawa ke depan, dia akan jadi darab kan. So 1 per 3, bukan 1, 1 per 3 darab H, jadi 1 per 3 H mati. Tambah 1 per 2 K mati. Itu motif dia kenapa kita nak samakan badan ni dengan asas ni. Jadi awak boleh selesaikan melalui situ. Not simple. Kan tak susah pun. Okay. Okay, mungkin ada yang pakai cara lain . Mungkin dia ada yang menggunakan cara lain . Tak ada masalah. Okay. So asalkan tidak menyalahi konsep. Okay, itulah adanya indeks dan logaritma. Itu adalah contoh-contoh soalan dalam indeks dan logaritma. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.